Halo, hai semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Jumpa lagi di channel aku, Nindi Sasmita. Jadi di video kali ini aku bakalan seperti biasa share kegiatan aku hari ini ya. Jadi di video kali ini aku mau share kegiatan aku bersih-bersih kamar nih ya. Udah saatnya buat ganti spray. Dan kebetulan nanti aku bakalan ganti spray baru. Dan spray itu udah aku tunggu-tunggu banget deh. Aku udah wishlist ini tuh udah lama, dan akhirnya aku punya juga spray bed cover set ya. Aku udah lama banget kan nih gak pakai bed cover, dan akhirnya alhamdulillah keturutan juga nih pakai bed cover. Nah, ini sebelumnya aku mau rapi-rapi dulu ya, karena ini aku belum tadi belum lipetin selimut kayak gitu, jadi aku lipetin dulu. Terus sekarang aku mau mulai untuk lepasin untuk sarban spray yang lama. Nah, ini aku kemarin pakai spray motif kotak-kotak gitu, dan ini udah sekitar 1 mingguan lebih, jadi aku mau langsung ganti aja. By the way, untuk bantal yang aku beli ini tuh aku seneng banget. Ini udah lumayan lama ya, tapi ini tuh masih ngembang dan juga masih bersih, tuh masih putih gitu loh. Padahal biasanya kalau di bantal guling aku yang lama itu udah coklat-coklat kayak gitu. Nah, kalau yang ini tuh masih bersih gitu loh, teman-teman. Oke, ini aku juga lepas dulu untuk spraynya. Nah, ini dia spray bed cover set yang baru. Ini tuh udah wishlist aku banget, karena ini tuh motifnya lucu banget, bunga-bunga putih-putih. Aku sebenarnya dari merek ini tuh suka dua motif ya. Yang satu tuh polkadot pink putih gitu, lucu banget juga. Cuman kemarin sold ya, jadi aku belinya yang ini, yang bunga-bunga kayak gini. Nah, ini juga gak kalah cakepnya, cakep banget. Apalagi bed covernya itu super adem banget. Nah, ini aku keluarin dulu ya untuk spraynya. Nah, ini dia untuk spraynya. Kayak gini nih, teman-teman tuh. Jadi motif bunga-bunga dengan warna putih kombinasi pink tuh. Kan? Ini aku mau buka dulu ya untuk spraynya. Tuh, ini aku pilih yang ukurannya tuh 160x200 kalau nggak salah ya, teman-teman tuh. Nih. Nah, untuk sarung bantal gulingnya itu motifnya kayak gini. Oh ya, ini tuh untuk bed covernya bisa dua motif ya. Jadi bisa pink polos, bukan pink polos, maksudnya pink motif kayak tadi tuh, sama putih bunga-bunga yang kayak gini untuk bed covernya. Tuh, nah ini aku mau pasang dulu springnya ya, teman-teman. Wah, cakep, aku suka banget ini tuh. Yang polkadot juga lucu banget, sama yang lope ada motif love gitu tuh juga cakep. Cuman kemarin tuh yang ada cuman springnya aja, jadi untuk bed covernya kosong kan. Yang ready bed covernya tuh yang ini, yang bunga-bunga. Jadi udah ada order ini tuh. Oke. Oh ya, karena aku punya rok kasur kayak gini dan aku males banget buat lepas, tetap aku pakaiin ya, walaupun nanti pakai bed cover, tapi nanti tetap aku pasang untuk rok kasurnya. Nah, ini sarung bantal guling udah aku pasang nih. Pasangnya gampang dan talinya tuh rapi ya, teman-teman. Nih, rapi banget, bisa dimasukin gitu. Jadi nih, terkesannya tuh rapi. Tuh. Wah, ini tuh springnya bener-bener adem banget. Yang jelas motifnya aku suka banget sih. Lucu-lucu banget motifnya. Oke, ini udah aku langsung rapi-rapiin untuk bantal gulingnya. Aku tata kayak gini dulu aja. Terus nanti tinggal pasang bed covernya. Udah berasa tidur di hotel berbintang ya tiap hari. Udah kasurnya empuk banget, terus springnya juga dingin, halus. Mantap banget nih. Aduh, cakep banget. Ternyata kalau bed cover saya dikasih room bay itu juga tetap cantik ya. Nih, tuh. Wah, wow, worth it banget. Nah, ini dia teman-teman. Oh ya, teman-teman yang mau samaan juga untuk bed cover setnya, ini harganya cuman 300 ribuan aja. Langsung aja cek linknya di description box aku ya, teman-teman. Oke, jadi sekarang aku mau buka belanjaan aku waktu kemarin jalan-jalan di Indonesia. Langsung aja aku mau buka ya. Aku ada dua barang nih yang mau aku buka. Nah, untuk yang pertama, ini dia. Aku tuh beli rak buat aksesoris di meja rias aku di kamar aku. Ya, aku tuh seneng banget karena itu warnanya pink. Seneng banget ya sih. Cantik banget. Gitu.
aku beli, udah kelihatan kan ya, ini tuh aku beli kotak roti tapi warnanya tuh hijau. Ini tuh lucu banget kan. Jadi aku kalah. Nah itu tadi ya, aku udah kelar untuk unboxing hasil belanjaan aku yang waktu jalan-jalan di Informa kemarin. Nah nanti buat teman-teman yang pengen samaan tapi di tempatnya tidak ada Informa yang offline store-nya, nanti aku bakalan cantumin link Shopee-nya ya teman-teman, karena di Shopee ada official store-nya langsung dari Informa. Jadi bisa langsung dikepoin-kepoin aja produk-produk dari Informa, itu di Shopee juga ada. Harganya juga sama ya teman-teman, jadi gak jauh beda, sama gitu, paling cuman beda di ongkir kali ya, kayak gitu. Oke teman-teman lanjut ya. Nah ini aku mau sekalian rapi-rapiin di bagian sini ya. Di sini tuh bagian atas lemari drawer aku. Emang aku nggak punya tempat meja make up gitu ya. Dulu pernah punya, cuman aku ilangin karena udah terlalu sumpek gitu teman-teman. Yaudah aku kurangin ya untuk meja riasnya. Aku ganti pakai meja, kok meja sih, lemari drawer ini aja yang atasnya. Ini aku manfaatin buat meja rias aku. Nah ini untuk rak aksesoris tadi, ini aku pakai untuk ditaruh di sini. Nah ini aku taruh beberapa pelintilan gitu, terus sama alat make up aku, aku taruh di sini. Alat make up aku tuh nggak terlalu banyak ya, karena aku juga jarang pergi. Aku paling pergi cuman kerja, kerja pun aku nggak boleh dandan yang menor-menor gitu. Paling cuman pakai pensil alis, lipstick sama bedak, udah itu aja. Karena nggak boleh dandan yang berlebihan untuk kerjaan aku. Nah terus untuk pergi-pergi juga paling dandannya juga natural gitu kan. Jadi aku emang jarang make up, paling make up gitu pas jagong aja, tapi itu jarang banget sekarang ya, karena teman-teman aku juga udah pada nikah, jadi jarang dapat undangan nikah. Ya gitu. Oke ini aku udah kelar ya rapi-rapi ini bagian lipstick juga, terus juga aksesoris juga. Terus ini aku juga, ini tadi kelupaan ya, untuk bedak-bedaknya masih ada toh nih, masih ada, aku jadi rapiin lagi di bagian bawah sini. Segitu aja muat loh buat alat makeup aku. Saking sedikitnya ya. Nah tapi kalau krim-krim gitu aku pakai ya, jadi aku pakai lumayan banyak sih. Oke lanjut di sebelah sini. Nah ini tuh ada body lotion, terus juga ada Rexona, minyak wangi. Nah ini dari Scarlett itu, aku suka banget sama wanginya. Sama aku ada parfum yang dari Scarlett itu juga wangi banget temen-temen. Yang Sweet Memories itu recommended banget. Nah ada yang coklat juga, itu sering dipakai sama pas suami, itu juga wanginya cakep lagi, enak banget wanginya, beneran deh wajib banget coba ini teman-teman untuk parfum dari Scarlett, karena enak banget wanginya. Terus ini aku juga rapiin untuk body care rutin aku nih, banyak banget nih body care rutin aku. Aku lagi rutin pakai RSD ya 6 bulan terakhir ini, dan aku tuh seneng banget sama RSD karena bener-bener mantul banget body lotionnya, terus juga serumnya, pokoknya mantul. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu ya video aku kali ini, singkat banget ya. Jadi semoga teman-teman gak bosan ya dengan video aku. Thank you for watching. See you di next video. Bye.